Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum ira idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi qala may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin al-hadis aw kama qol wa la alihi wa sahbihi alladzina asyara bi qawlihi ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin ila masyayikhina al-ma'lum Romo Yai Ahmad Zainul Faqih Al-Hajj dumateng sedaya masyayikh-masyayikh keluarga besar pondok pesantren wal madrasah Islamiyah Darussalam wal madrasah Darussalamah dumateng para putra-putra masyayikh ingkang kawula takzimi dumateng jajaran kepengurusan Midamahis yang kami hormati khususnya dumateng mustahik tamatan 2024 ingkang kawula hormati mboten kesupen dumateng renjang-renjang tamatan 2024 yang berbahagia. Pada malam hari ini alhamdulillah kita ditemukan di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Monggo keadaan punika kita syukuri sareng-sareng kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah wasalamuhu mugi-mugi dipun tetepaken junjungan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang dipun paringi wahyu kalian Allah Subhanahu wa taala supados nuntun umatipun umat ingkang bener umat ingkang bejo wonten donya lan akhirat. Nggih mugi-mugi mawon kita termasuk umat ingkang dipun pilih kalian Allah Subhanahu wa taala keranten kita sedaya ngurip-ngurip nderek ngurip-ngurip agamanipun Gusti Allah nderek ngurip-ngurip syariatipun Gusti Allah ingkang dipun beto kalian Kanjeng Nabi Muhammad nggih anggen kita nderek punika mugi-mugi kita saged mulya wonten donya lan akhirat. Dumateng rencang-rencang tamatan 2024 ingkang kawula hormati kula niki acarane bingung. Masalah niki teng undangan niku narasumber seminar. Kula bingung, masa tamatan ngene-ngene seminar. Akhirnya niki mboten kula simpulne seminar, akhirnya kula simpulne jagongan biasa mawon. Dengan bahasa yang campuran kadang nggih bahasa Indonesia, kadang nggih basa Jawa. Nggih ditambahi saidik-idik bahasa Arab. Lek wayah Qur'ane bahasa Arab. Kalih hadise bahasa Arab. Lek mboten yang artinya, ngoten lho maksud kula. Nggih. Mergane mondok suwi kok. Qur'an ayat sekian surat sekian yang artinya mboten pantes. Masa ora iso ngaji blas. Terus dalam hal niki kula diparingi judul, sebetulnya judul niku nggih menekan nggih mboten. Karena akhirnya kula gawe judul secara bebas niku tentang potensi santri. Kula mondok teng mriki nggih tasik niki mawon kula tamatan ngeten niki riyin 2005. Sampai di dadi apa 25? SD, Cik Umbelen. 2005 kalau tamat, hampir 20 tahun, gak keadaannya sami ngeten nggih, sami mawon. Mboten ana perubahan namung plafon nggih tok. Nggih sami mawon keadaan. Nggih suasana keadaan sami tidak berubah. Penak niku istiqomah. Terus masalah jumlah santri kula riyen rencang kula tamatan niku suwidak kalih. Alhamdulillah niki pinten tamatane? 130 alhamdulillah. Terus mengenai potensi santri, jenenge potensi niku potensi. Potensi niku nilai yang terkandung pada diri seorang santri. Lah santri dhewe niku napa to?
Santri niku riyen bukan bahasa Indonesia. Santri niku bukan bahasa Arab. Nggih namung niku tok rumah kula bahasa yang dipelajari sebetulnya bahasa Arab, lingkup-lingkupnya tentang bahasa Arab. Tetapi namanya bukan bahasa Arab. Santri niku mboten bahasa Arab. Santri niku malah bahasa India. Niku asline santri niku tiyang belajar kitab tiyang Hindu niku lho. Bahasa santri niku lho nggih. Lek ngarani Gus Dur yen niku saking bahasa Pali santri. Jadi riyen niku sampun enten tiyang India sing tiyang kados biksu-biksu niku nglumpuk belajar kitab Hindu. Lah niku namine santri. Karena di Indonesia riyen niku Hindu. Sebelum kedatangan Wali Songko niku agama yang terdahulu Hindu. Niku santri. Lah, terus bahasa santri niku diadopsi ngene awake dhewe ki ambak melalui napa niku? Bahasa Arab ngene dhewe nika tenggene Al-Qur'an falaulana faro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Tiyang ingkang belajar agama tafaqquh fiddin niku dinamakan santri. Atus jenengan kita sedaya niku tafaqquh fiddin niku dinamakan santri. Antos sakmenika kula boyong nggih sekitar 90. Kula 2005 tamat temriki terus 2013 2014 nembe payu. Mergane payune rodok keri oleh piala lomba telat rabi terus e koncone Kang Tolib niku Pak Tolib niku wis oleh piala juara 2 telat rabi. Sing juara 1 namine Pak Robani keamanan. Ya nate mireng namine Pak Robani, Pak. Niku santri niki belajar agama niku sangat mendasar sekali. Sangat mendasar. Sampai delok mulai pelajaran sing paling ket MI yang kita mazhur mawon untuk imriti nahunya maringoten sorob iklan itu paling mazhur. Munggah teng alfiah teng balagoh teng usul fikih. Maringoten qawaidul fikih. Ini pelajaran-pelajaran ini kelasnya itu kelas internasional. Cuma kecekel sampean malih kelasnya malih kelas di desa. Niku kelasnya kelas internasional lho niku. Saman dulu, pomo sing paling cilik imriti. Niku sudah menerangkan beberapa unsur nahwu, akhirnya gandengane iklal. Iklal sudah mendasar bagaimana bentuk-bentuk sebuah kata. Kata ini apalikun nukilat karo hudhifat tok faudhimat ngoten niku nggih. Niku bahasa Arab ini sebetulnya sudah kelasnya internasional. Tetapi kita semua kenapa kok mboten pede? Bahkan kalau kita lihat deloken tingali-tingali mawon nggih mboten kerasane nggih ningali mawon. Analisis tenggene sekolah aliyah umum. Sampeyan tau ndelok sekolah aliyah umum dereng? Katakanlah man ngoten mawon ya. Pelajaran agamanya, ilmu fikihnya dan ilmu fikih kalih Quran hadisnya iku nggih kados sing kula omong ne. Surat Al-Baqarah ayat 10 terus yang artinya sampean gak apal surate. Sampean cara kok ndelok poso apal. Wa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampean apal ayate, tapi surat apa ayat piro sampean ngerti mboten? Mending di kur sing ngerti surat Al-Baqarah ayat sekian karo sing ngerti mending di mending maos Quran, tapi kebanyakan nggih ngapunten niku kurang pede. Nyapa ya pede kurang pede niku kok wis anu nggih napa nggih coba mawon kula riyen nggih pertama nggih iki budale mondok kepeksan napa tenanan to riyen. Wis walaupun dhisik wis budal mondok mbok kepesan mbok tenanan sing penting saiki tamat. Wis alhamdulillah. Mbok dhisik kula nate duwe kanca pinter. Wisane pinter, jagongan masak teng pawon sak masak. Jagongan wis meh tamat ngono. Aku dhisik nem mondok asline digoleki wong. Lha nyapa? Nyuwolong iwak grameh enek telung kental. Terus ki piye iki ampre gak konangan gak nganu akhire dipon
pondok nih, bos suruh pelajaran nih pondok kok ini diwapal nih kabeh. Akhirnya yo, yo dengan nganurus akhirnya nggih sae. Nggih, alhamdulillah saat ini nggih sae. Padahal cara budale mondok pertama apa? Melarikan diri. Sampean kan mondok akhir-akhir ini mondok wis rodok tertib. Sing liyen niku enten ngapunten namine Kang sinten? Kang Iqbal namine. Kula supe santri. Niku tua-tuan. Dal mondok. Wis teng pondok niku nggih karena pelajarannya seperti ini akhirnya terpaksa. Nggih dados. Mbok setelah tamat ternyata punya riwayat ya ngapunten nggih jaman riyen nggih. Niku pernah mateni tiang budal mondok. Senten neh. Riyen niku tentara Melayu. Tingkatane Kopassus, Melayu. Mondok teng mriki, tamat ya. Alhamdulillah. Jadi lek sing sakniki niku mondok nempun radi tertib nggih. Sing riyen niku budal mondok niku niate benten. Niatnya benten. Tapi setelah di sini digodok dengan keilmuan yang kita miliki, sebetulnya keilmuan kita ini bertaraf internasional wis. Ngapunten cara aja bedakne. Nggih sing riyen niku teng mriki enten Gus mboten kula jebutaken. Napa niku dari program RMI niku angsal beasiswa ke Yaman. Ujiannya nopo, moco takrib biasa ke Yaman, moco takrib lek tenanan loh nggih. Maksudnya lek mempeng, niku cah sanawi kelas telu saged. Moco takrib ujian hasil, tinggal nyekel paspor surat keberangkatan, karek metune paspor, pamit tiang sepuhipun. Bah, arepe lunga ning Yaman, dinjaraken kali abah ini, dinjaraken boten angsal, mari ngoten. Suatu saat kula tangleti lah kok gak sida nu karo abah gak abah gak kerso, maksudnya abahnya beliau itu gak kerso. Setelah itu ternyata tenan sebelum berangkat ke sana, setelah niku Yaman menjadi konflik. Kita sudah bisa taraf kita niki sudah taraf internasional, tapi ngapunten boso kecekel awake dhewe kok malah koyok taraf desa. Kraus. Dalam diskusi riyen kula tenggene nggih diskusi kali Gus kali kanu niku. Kali rencang. Niku tamat aliyah wis cukup apa urung to jane? Memang tamat aliyah ini umurnya pinten rata-rata sakniki? Enek sing 29 apa ora? Lha kok ya nyalip mustahike. Paling dhuwur umur pira? Banyak, lha nyeluk mustahike dhek iki jenenge. Enten sing 32. Yes, ngoten niku, mondok niku umure mboten setara, mergane nggih kaedahe golek ngilmu niku mboten memandang umur. Ilmu agama mboten mandang umur. Sampan SMA nu umur 30 ya diguwak wisan. Wis gak pantes wisan. Wis gak ABG neh. Ketika di sini pondok pesantren sudah masuk nggih sami mawon kados kula panjenengan sedaya, niki pendidikan kita niku lengkap. Bahkan sekarang niku orang-orang luar sangat percaya dengan anak pesantren. Sangat percaya dengan anak pesantren. Agama memang yang harus memegang adalah anak pesantren. Kula riyen badhe budal mondok nggih enten tanggi jagongan, kok gak neng IAIN itu Mas. Lah kula pengine mondok. Terus sekarang kula gadah rencang riyen nggih cara kuliah beasiswa pesantren, kan biasanya pesantren nyetenaken beasiswa nopo kuliah. Niku setelah kuliah niku kaget. Loh, lah kok belajar balaghahnya cuma begini. Belajar balaghah, belajar nyahuna kok cuma begini. Ini apa bisa ini kita buat memahami Al-Qur'an ini ya sulit ini. Akhirnya dia kembali ke ilmu pesantren, ke nahwu dan sorobnya.
Mari ngoten mengadakan seminar, biasanya yaitu seminar At-Turas atau seminar menulis Al-Qur'an. Seminar menulis Al-Qur'an ini diberikan di kuliah S2 niku pengikuté kuwatah. Cara ning kene, cara niki lho ngapunten nggih. Paling nggone bocah sanawi kelas 2. Ning nggone Alfiyah bab sorob. Apa sing dipelajari di seminar itu menyuguhkan kaya alif farikoh setelah jamak. Setelah jamak itu biasanya kan ada cara kita nulis dorobu gitu nggih. Dorobal, dorobal, dorobu. Di situ wawu mari ngoten enten apa? Enten alif. Ini orang enggak paham ini alif apa. Lek sampean kelas piro? Kelas 6 wis diwarai ngene. Tapi kroso gak lek kuwi berfaedah sangat besar. Nah ini karena belum didu. Sampean belum didu, belum dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di luar dan belum membandingkan. Cara kula ya nggih mboten kula anu nggih. Cara kula gandengan ya nggih cara teng griya kan nggih. Sami mawon tasih biasa masyarakat biasa sami mawon terus gandengane nggih rencang-rencang kathah. Kadang cangkruk kalih wong sing cangkruan karo cangkruk karo wong sing sekolahan. Sekolahan sing radi nganu ngoten niku sing katakanlah nggih meneruskan jenjang dari napa? MI, MTS, Aliyah terus kuliah jurusan agama. Di MI, MTS, Aliyah niku punya kelemahan. Satu, kula gojlo iki napa? Tidak pernah mengatapkan Quran muridnya niku lho. Di program MI umum nggih. MI Sanawi dan Aliyah Negeri enggak ada program khatam Al-Qur'an. Cuma ada pelajarannya Quran hadis. Sampean semua ini kader-kader memang lihat tafaqquhu. Kader belajar agama yang memang sungguh-sungguh. Mulai Quran dipelajari tajwid riyen niku nggih ngapunten sak derenge sampean dikeki tok ujian enek tok ngaji Al-Qur'an. Dhisik niku mboten enten tok ngaji Al-Qur'an sekitaran tahun saya berarti 98 niku mboten enten. Terus waduh mosok mondok kok ora katam Qur'an. Iki padha Qur'ane padha katam kabeh bro. Tenan lho ya. Engko peh gurune kancane dhewe dijaluki tok. Tok kendang tanda tangan ono kok weh. Maksudnya pengalaman kula itu dadi guru Quran Aliyah kelas kali. Terus enten persyaratan wajib golek tok Al-Qur'an niku sing ngaji kanca-kanca. Aku gelem ngaji pokoknya enek kopine karo rokoke. Ya sih, kopi karo rokoke tapi gak usah ngaji ya. Lah piye? Tanda tangan ono. Ah wis iku. Itu kan jadi pertama dia betul betul tok. Alhamdulillah dengan adanya tok Al-Qur'an itu banyak yang khatam. Khatam Al-Qur'an. Jangan sepelekan niku sampean wis bar dia sekolah mosok arep bali nek tak kong sorokan sing ora. Itu untuk menggali potensi liyatafaqahu, santri itu sebetulnya memang spesialis untuk agama Islam, spesialis dulu. Walaupun ada beberapa prinsip urip iki lek dadi santri iku pertama kudu dadi wong alim. Gak iso wong alim kok angel, kudu dadi wong sugih. Saleh mesti maso sugih santri ya kudu saleh. Ngalim itu. Terus mari ngoten sing terakhir ini sing gak enek jurusan dimanapun. Apa? Dukun tukang nyuwuk. Telu iki programe potensi sampean. Pertama wong alim sampean sudah karek sregep sinau ora. Ya sing muni alhamdulillah. Terus yang kedua sugih, duwe planning sugih apa ora? Pokoke lek sugih itu pertama ya nggih. Kula niku cuma pengamat nggih, nggih cara kerja nggih nyantai-nyantai mawon. Niki masalah maisyah, kula buka masalah ekonomi. Semua anak pesantren baik itu napa niku?
yang punya bapak kaya atau yang tidak, itu semuanya sama. Di umur sekitaran sak sampean ini mental dan fisik sangat diuji. Umur sampean itu sekitaran yes gitulah 20 sampai 27, ini mental dan fisik sangat diuji. Apa ujian pertama? Ujian mental itu menyesuaikan dengan lingkungan. Apalagi lingkungan itu pengaruhnya yang sangat negatif. Apa? Pengaruh lingkungan di situ modelnya ekonomi. Wong kae kok urung apa-apa kok tumpakane cara sepeda motor saiki sing paling apik dhewe nopo? Carane jek umur sakmono kok duwe mobil. Jek umur sakmono kok kekayaane sakmene umur 20. Ini kamu mentalnya diuji. Aja sampai ngumun di dhisik. Aja sampai ngumun dhisik. Wong enek wong awamu belum bisa meneliti menganalisis sampai jero, enek wong mobile gonta-ganti, pedhe gonta-ganti, wah kok sugih men. Wes keri-keri bakno blante awakmu ora ro. Secara badan fisik juga diuji. Kamu punya fisik dan pikiran yang mumpuni cek kuat. Iku panggah hawa niku pengen kerja ndang onjo-onjo suke. Mentale tadi sudah dipengaruhi dari beberapa tetangga, fisiknya mampu, akhirnya tenan mengambil keputusan yang kurang teliti. Ngeten. Kula riyane cek mantenya jane ya wong gak maksudnya biasa-biasa mawon. Mantennya ngoten niku enten wong moro. Kula golek sepeda motor senilai paling jaman riyen 6 juta sepeda motor biasa. Terus, "Mas, gak golek sepeda motor sing iki, Mas?" "Piro?" "Iki regane 12 juta." "Waduh, duitku kok 6 juta ya?" "Ngene lho, Mas. Iki engko kek ana duit 6 juta, BPKB ini gowonen. Mari ngono sekolahno. Sekolahno wi paling 10 juta jek enek, kok kekno aku 6 juta. Terus yang petang juta gawenen modal." Wah, iki koyoke menggiurkan. Menggiur, merenggiurkan nggih modal. Modal opo yo anu? Terus ternyata di situ setelah saya pikir, uang hutangan itu menggiurkan. Mergane nyapa? Ora rekoso. Golek duit sing paling penak kuwi duit utang. Ora rekoso. Tapi bar bayangno. Nyaur. Nyaure lho sing rekoso. Duit utangane paling penak tapi nyaure rekoso. Ini kalau memang tidak punya planning yang pasti, jangan modal hutang, apalagi hutangnya bersifat nyekolahne BPKB. Oh, nyantol lho sane. Kalau punya pengen modal hutangan, hutang yang bersifat individu mawon, mboten usah BPKB. Bahaya. Apalagi sampean cek mondok ini ki nggih. Mondok ini ki cek karo bolone cek ketok plek. Cek ketok rukun plek. Setelah di rumah ini nanti berbeda-beda. Kula nate diparani bolo, jane nggih diingatne kali bojo kula. Bolo raket sak kamar meminjam uang saya karena dulu bolo plek tak kei. Diingatne bojo kula jane. Alah gak kanca dhewe mosok mentolo. Terus suatu saat kula ketemu kanca kula sing sak kamar jagongan. "Kae mari nang nggon aku nyilih duit." "Lah, ya awakmu iki kenaan. Aku mari kena sakmene rung dibalek. Balekne." Ya, makane yang saged medhot kanca kuwi utang. "Lah lek kowe duwe duit sugih, kancamu moro. Aku utang duite." "Ora usah utang. Piro to utangmu?" "5 juta." "Nyoh, tak sangoni 500.000." Kebanyakan sing medhot kanca niku utang. Iku dudu ati-ati niku. Lek sampean jek sak pondok kene paling banter utang 1 juta paling banter. Tapi lek wis ning omah itu lebih dari itu. Karena kadang itu
Kadang nggih ngapunten, kalau kita sudah terjebak di situ, di masalah hutang itu memang sangat rumit. Nggih muga-muga mawon kita mboten keblekan utang. Ya utang ya utang, tapi aja sampai ngebleki. Ngebleki nyapa to? Membebani. Unsur maisyah itu santri dalam hal bagaimanapun kita besok harus mencari ekonomi. Dari permulaan ekonomi dari berbagai masyayikh atau dari berbagai guru kita itu semuanya bekerja. Ya dulu ngenten masyayikh nggih menceritakan masa-masa mudane beliau mondok niku upami mondoke teng Kediri ngoten nggih. Cara lumai sekitaran Tulungagung itu nggih. Budal mondoke golek kayu. Budal mondok ngontel golek kayu terus dijual dinggih sangu mondok. Itu dulu itu wajar. Kalau kita lihat Mbah Yain Abdul Karim Lirboyo, Mbah Manap niku mondok 27 tahun enggak pernah minta sangu. Enggak pernah minta sangu. Dadi yo bekerja, mari ngono ngaji, bekerja ngaji, bekerja ngaji. Itu enggak pernah minta sangu. Nah, mondok di era kula, di era 90-an niku nggih tasik wonten. Kadang nggih nderek dalem, kadang nggih tumbas tanah teng mriki, teng daerah niku lho, riyen nan. Sing era 70-80 biasanya tumbas tanah nyewa didamel sangu mondok. Lek bar sekolah terus ning sawah. Terus era 2000-an niku pun mulai surut. Lare mondok bekerja sendiri niku pun mulai surut. Pun jarang. Apalagi era sampean 2010 niku mondok karo kerja wis jarang sekali. Wis jarang, sangat jarang karena sudah dicukupi oleh orang tua. Tapi nggih ngapunten. Cara era saya dulu itu ya tamat ngeten iki kan orang tua nggih nganu terus ya kadang melok ngunduh lombok, kadang nopo nggih sampe mawon. Itu untuk urusan ekonomi semua masyayikh kita itu bekerja. Kula ngapunten mencuplik dari cerita beliau Mbah almarhum Mbah Qozin. Mbah Qozin ringin agung dulu itu awal-awal mula ekonomi setelah pulang niku dangu sekali. Upami ngulang ngeten iki terus wangsul mulang nggih teng Sabin. Macul. Mulang malah macul saged nyewa sawah, akhirnya beliau itu cerita ilmu falak. Punya hitungan iki larang pangan, iki larang lawuh, iki larang sayuran. Iku punya hitungan. Terus sampai nopo malih Mbah, iki larang perawan. Iki murah perawan. Lah kok ngoten? Pokoke kok ekonomi angel, kuwi perawan murah. Ya maksudnya pripun Mbah? Akeh wong pengen ngrabekne anake. Dadi iki pangan larang apa murah to iki? Larang. Golek bojo. Pokoke gelem. Sampai diitung ngoten kalih Mbah Qozin. Akhirnya beliau itu saged ngitung wayah panen dele. Dulu ada kedelai. Kedelai itu termasuk lauk. Aku ditimbun kalih beliaunya. Ditimbun mari ngoten alhamdulillah wayah nganu niku mahal, mahal pol baru diberikan. Diberi apa didol mari ngoten saged tumbas sawah, saged mulai bangkit. Rata-rata niku bar mulih pinten taun? Bangkit krengeh-krengeh penak niku pinten taun nggih jenengan? 10 taun. Kula riyin jagongan wedal teng pondok nggih enten jagongan kali Gus. Nembe rabi sekitaran 1 tahun atau 2 tahun nembe nikah Gus. Moro niku Gus kok ketok kuru. Anu. Sabar iku pait banget yo. Pait itu Gus. Wes sabar ora apa enak. Lah ngene dhisik abah jenengan pinten taun Gus?
Ya 10 tahun ini rada krasa penak. Lah krasa penake piye? Wis longgar apa? Ya mergo paling kulino soro terus akhirnya 10 tahun munda biasa. Ya umur 25 ke atas 20, katakanlah 20 sampai 30 iki gak enek wong sugih pribadi kecuali warisan lo ya. Sugih pribadi saman golek ning ndi? Sugih iki lek-lekne wong sugih ah paling warisan atau paling mau utangan. Gonta ganti motor paling belante. Ini menata mental dan menata fisik. Teori-teori sampean nyambut gawe, teori-teori sampean apa itu dituwata di situ umur 20 sampai 30 jangan sampai bleset. Apalagi kena hutang. Karena kita di pesantren tetap kita gondelan dawuh-dawuhipun para masyayikh. Karena kita punya potensi, yang mempunyai potensi hanya santri, tak omongnya hanya santri, yang pas liat tafaqahu fiddin waliyum dziru qaumum, ada ingdar. Di situ setelah sampean pinter, sampean ngalim, kita pulang di masyarakat harus ada lek ngarani berjuang. Ingdar yang paling bagus adalah di pendidikan. Pendidikannya apa? Ora kudu sekolah umum ya TPQ. Mungkin di situ ada madin. Kalau enggak bisa secara ilmunya, mungkin lek wis sugih ya secara hartanya. Enek wong niku lek diomongi langsung Pak nyapa wae gak poso. Wah nyapa to urusanku. Akhirnya anaknya di TPQ dipengaruhi. Sesuk wajib poso. Wajib poso kudu poso. Akhirnya orang ini ya napa niku? Anake poso, aku kok gak poso. Tak ndelik-ndelik lek mangan. Suwe-suwe konangan anake nesu. Wi daripada wong mau diomongi kiai karo diomongi anake ngandel ndi? Dadi lek enek wong keluarganya amburadul ben sik. Sing disir opone anake. Bagaimana anak ini kita pengaruhi? Ya carane ya ngaji TPQ, ngaji apa? Dan ustadz-ustadz TPQ itu ya jenenge wong TPQ ku ketoke ra patek apa ya. Sampeyan jare dadi ustadz TPQ ne gengsi ora? Ono kene tukang basul masail. Wis pembeatan guru misalnya. Neng omah nyekel Nahdiyah siji Iqra A ba ta alif ba ta. Isin ora? Tenan lho ya. Engko gek muni, "Oh, aku ning kono ngajine wis ihya e, ning kene kok kok nyekel bocah bayek-bayek iki apa iki?" Ora bayaran gelem. Ya gelem nggon aku dhewe kok tepe kene. Berarti di sini ingzar kepada kaum setelah kita tafaqquh tenanan, itu ada kewajiban untuk ingzar. Ingdarnya yowi mau bagaimana kita menyebarkan ilmu kalem-kalem, jangan gerusah-gerusuh. Karena di masyarakat sudah ada tatanan sebelum kita. Kapan niku enten ngerincange Pak Tolim niku tenggen kula jagongan. Ini omah nyapa? Ngimami tahlil. Iki cerita kanuwon nggih sak niki mawon. Ngimami tahlil. Lah terus enek selisih porane nang masyarakat. Ngano ya Pak, imam rian kalih kula kok empane piye nembasa kula sing dikongkon imami tahlil. Imam sing sak durunge niku lho nggih. Terus kula critani, aku nang kene tahlilan iki budal keri. Mesthi ndonga iku lagek teko. Wis pokoke apal, tiang-tiang ya apal ndonga lagek teko. Lek gak ngono teko sak durunge ngono wis pokoke teko. Tekone mesti keri kula. Ini mesti keri, tapi orang-orang gak tahu. Saya gak gelem ngendeh imam sing dhisik. Mergane lek kula dhisik, iku mesti dikongkon imami tahlil. Lah imami tahlil iki lek nggen kula niku diduduhne arwae karo diselipi amplop isine 50.000. Sing nggih masalah yo iki asline. Wah, ini sampean kudu hati-hati. Wah. Yupe sampean tahlile poko enak suarane penak iki kudu aku sing ngimami iki aja sik. Karena di masyarakat sudah ada tatanan sebelum kita hormati dulu.
Kita hormati tatanan masyarakat. Beh, imame lek menurut sampean wis iki Qur'ane Qur'an desa ora patek tepak iki. Aku sing wis Dewi Sudane sumber sari bersanad. Sanadnya sahih. Iki kudu aku sing imami. Aja ngono dhisik. Tatanan itu kita nanti diterusne mosok kita istiqomah dadi makmum. Terus enter masjid, imame iki ya ben panggah ae terus sampean istiqomah dadi makmum. Gus suatu saat ketika ngapun ya ketika suatu saat niku upami enten kesempatan sampean maju. Nah ini ketika dijaluk maju ojo sampai nolak. Itu seperti pesan beliau Romo Yai Zaini Hudori. Undi balong saat ini balong jeruk nih. Niku ketika diminta apapun harus jawabannya insya Allah sih siap. Tapi kalau tidak diminta, ojo mengajukan diri. Kecuali jabatan sing dimoi wong. Teng desa niku enten jabatan sing dimoi wong. Kayak sampean mampu maju ae. Apa biasane? Teng NU tingkat desa, tingkat ranting ya desa gitu. Wakeh wong moh. Cara enek sekretaris NU ngono di wong kelengkelan moh. Lah lek niki lek wis wong-wong padha engkelan moh sampean lagi maju. Karena sampean mampu. Kok wong-wong royoan sampean mundur. Kok wong-wong royoan moh sampean kudu royok gelem. Ini nggih ngapunten pengalaman pribadi. Tenggen kula niku sing nggih oyok-oyokan dhisik iku sekretaris LBM MBC ngoten lho. Digoyoyoan ya masalahe apa? Arep ngeprint ora enek duwite. Zaman jare ngenten anu wis ngeterni undangan ora enek bensine. Wis kula ya rada nganggur, akhirnya kula jaluk. Wis aku ae. Ya aku ae. Ya niatan khidmah tenggene NU nggih, khidmah tenggene pesantren sebagai dalam rangka nasrul ilmi wadin temriku. Akhirnya nggih biasa-biasa di istiqomah imawan niku nggih berjalan karena kita mampu. Tapi lek wayah jabatan sing nggih royokan sampean mundure dhisik kalem. Suatu saat ketika ada kesempatan muncul itu muncul sendiri wis to. Tapi setelah muncul jangan sampai menolak. Wah niku enten lembaga jenengan keken mulang alfiah insya Allah niki enten acara niki mubaleke mboten dugi sampean badali insya Allah. Ini insya Allahnya tapi gak ngawur lo ya. Yo wah iso aku insya Allah berarti sudah punya persiapan. Ini tentang napa niku ingzar. Setelah lihat tafaqahu kita punya kewajiban ingzar. Setelah ma'isyah yaitu ma'isyah tadi seperti itu. Ma'isyah jangan sampai kita terjerumus dalam keblekan utang sama toto dewe. Terus mu'asaroh itu berhubungan dengan masyarakat itu kadang lucu. Apa? Kita itu sebagai orang santri dipandang terus mari ngono biasanya itu kita itu dibenturkan. Dijak ngrasani kono, dijak ngrasani kene, apalagi ketika ada pemilihan minim pemilihan lurah. Ketika kita sudah punya nama, biasanya kita itu akan dibenturkan. Dibenturkan sana, dibenturkan sini, apalagi kemarin itu tahun politik. Ini kita harus memegang prinsip kita tidak pernah memihak satu dengan yang lain. Kita enggak pernah mihak mana pomo kono dijak rasani kene siap kene dijak rasani sing sitoke siap. Tapi jangan pernah diomongkan. Wah ini wis kathah kemarin ngenten rencang situasinya nggih situasi anu lho mboten tim sukses lho nggih. Nggih normal mawon tapi punya masa banyak arep dijaluk
masa sing kene, arep dijaluk masa sing kene. Akhirnya ya, dia tetap berpegang teguh jagongan mawon. Oh, ngeten. Jangan pergi. Ini pengalaman saya ketika safari Ramadan. Ternyata di safari Ramadan itu ada unsur kampanye salah satu calon kepala desa. Itu juga bahaya. Kita jangan mendukung itu. Mu'asaroh, kita jangan pernah piye ya, ketika dijak rasan-rasan jangan pernah nanggapi. Ojo pernah nanggapi, pomo sampean yang masjid wong nyar. Mari ngono dijak ngrasani tokoh sana. Sampean menengae guyu ngono tok. Terus sing sitoke yang ngejak ngrasani tokoh sana, yang guyu ngono tok. Ketika itu apa? Kita tetap berpegang teguh kita adalah santri. Ojo sampai nama besar kita, nama santri kita itu napa niku terpancing di situ. Oh, ning masyarakat kadang lucu gitu niku ya. Upama sampean dipancing omongan. Oh, jagongan biasa teko. Bekecot niku halal apa haram? Terus sampean wis sinau ning gone mazhab arba'ah, sinau ning gone Mizanul Kubra, ya sebagian imam iku ngalalne. Mergane bekecot itu hewan darat. Wong sing teko niku lho nggih. Bekecot niku hewan darat, niku sebagian niku ngalalne. Lah sing takok ki wong bodho, sing jaman jawab wong bodho. Iki kok menyebar di masyarakat bahwa sampean ngalalne bekecot tanpa memandang tadi pendapat siapa? Imam Malik. Sampeyan delok ning gone bab ning gone Mizanul Kubra ning gone hasarat. Imam Malik niku bekecot niku halal apa haram? Halal, tapi dihukumi hewan darat. Kalau dihukumi hewan darat berarti untuk makannya disembelih. Nah, cara menyembelih diri, apa cara menyembelih di mazhab Imam Malik kan penak. Pokoknya mati. Wilek masyarakat sampean belum pinter dalam pergaulan, sampean jangan menyampaikan pendapat yang bisa membuat gaduh masyarakat. Cara umume wong piye? Oh haram. Kowe sampean pe ahli basu lek engko sampean perinci, oh iki mazhab iki. Sing mbok omongi lho wong awam. Wudu dos mundi? Wudu niat niku wudu kedah niat apa mboten? Oh lek Abu Hanifah ya ora kudu niat. Wah engko sampean bar lho. Kita menyampaikan dalam muasaroh, dalam jagongan itu kalau ada orang yang tanya tentang beberapa pendapat ulama, karena sampean juga ngalim, disampaikan yang normal, katakanlah yang muktamad. Oh jombo, sing riyen niku kula nanti diuber tiang pengen rabineh, sing dirabi rondo. Rondone ayu, niku sampai bojone niku dijak tenggen kula, dijak wah niku teng masjid, dijak teng masjid jagongne enek gak mazhab sing rabi tanpa wali. Wah iki enek, eneke Imam Malik rabi tanpa wali, tapi waliman wajib iku kuat apa ora iki? Imam Malik tanpa wali, tanpa saksi nggone rondo, tapi walimane wah wajib. Lah nyapa wali mane wajib? Ya minangka dadi saksine kuwi mau. Wah, bingung. Lah niku terus ngoten niku muber kadang. Sampai keri-keri notok kalih rincang kula sebelah ngoten. Wis enek sing wani ngijabi iki. Loh. Wis kula terus kula telusuri kanca kula sebelah, kowe apa ngijabi wong kae? Gak sing ngijabi wong kae. Lah nyapa? Ancene diuangkan. Gelem ijab ning kene bayar 5 juta. Tetapi ijabnya niku ijab siri. Lah ini bahaya lho, sampean sok ngalim buka jasa ijab siri, wah kasus iki. Padahal ngoten niku, moro pengen diijabne. Sampai nawani jenengan betahaken yatra pinten, wah enek. Tapi yang minta ijab siri ini semuanya
masalah. Wis mbok goleni hukum tahkim, hukum apa terus pokoke ijab siri masalah. Lah ning desa to nggih, kecuali santri karo mbak santri mari ngono besanan terus karo kiyaine, wah iki bahaya iki lek gak dijab siri. Wis lirak-lirik kudu ndemek ae. Wes jamnya siri misane, tapi mahari utang. Nanya apa kok dikai teknik utang? Ben oleh demek tok. Gitu lah mahari utang kan oleh demek tok. Rasanya urung. Tekniknya ngono kuwi. Dukule urung. Oh, oleh. Jadi ketika mau asaroh di masyarakat, sampean harus memberikan pendapat. Ini potensi agama loh, lek santri gitu. Santri kowe dodol mbakku, dodol nganuku sampingan, bukan potensi sebenarnya. Santri kok dodol kitab, dodol apa itu sampingan. Potensi sebenarnya adalah liung diru kau mahu. Wis, ketika mu'asaroh di masyarakat, ketika ada yang bertanya tentang hukum, itu berikanlah hukum yang normal-normal atau yang mu'tamad. Ojo sampai ngekei hukum sing bersifat, oh ini untuk pendapat ini boleh wi kanggo bolo podo kiai ini atau podo santri ini. Ayo semut Jepang, buah sulma saya ini semut Jepang kalau kelingan. Lah kiai ini gue sepuh ngalih. Iki haramnya pora. Lek wong-wong haramnya kok piye? Mergane hasarat Imam Syafi. Lah lek awake dhewe yai. Jadi ini ya ora haram lek pomo melok Imam Malik. Lah lek mbleh piye? Angger dan dikai gedang dilet lah ya mati wis padha karo mbleh to. Beli Imam Malik apa? Pokoknya mati. Nah, pripun ya? Ya wis. Dihukumi sing anu wis haram ngene. Dadi diberi pendapatnya Imam Syafi'i. Kados upama wau kula jagongan nggih enten alumni Sumber Sari jagongan teng prapatan bakul duren. Basa dipecah duren ini ji atos. Ayo, dodol duren iki akote piye? Sing mbok tuku njobone apa jerone? Lah lek ngene iki atos, enek khiyare apa ora? Ya, marci ngono lek munine ngene. Yo bergaransi lah, gak usah dikhiyari tapi bergaransi. Itu karena dodol-dodolan sing bersifat kaya klopo, kaya duren lek sing dereng dikupas niku sebetulnya akan nggih ngoten niku to, dereng maklum. Lek ambutoke gurung menunjukkan itu. Jadi ketika banyak sekali nanti kaman godaan ketika menjadi kiai di masyarakat, terutama ketika niku wau napa ada orang yang minta dinikahkan siri. Niku yo beh jan. Biasane niku kasusnya TKI. TKI karo TKW. Niku mulih-mulih bakno tenggene keluarga aslinya, keluarga pokoknya sengketa, keluarga pokoknya sengketa akhirnya pengen diijabkan, golek ijab, golek surat angel. Mergane belum cerai resmi secara pengadilan, terus akhirnya wong loro wis runtang-runtung terus golek ijab siri. Ya, itu sampean lek dadi kiai sampean eling-eling, aja sampe ngijabne si siri sing bersifat masalah. Yang bersifat enek masalah, ngoten niku lho. Lah sampean terus duwe santri, muga-muga mawon. Kula barang duwe santri lanang wedok kok sajake wis lirak-lirik ya wis mau. Iki ndang ijaban, tapi mahare utang. Lah nyapa kok utang? Ya ben gak wis mau, lek demek tok ora apa-apa tapi sing intine mahalu saite jek utang iki ora oleh. Ya tapi itu wis ganus teknik guyon mawon cara kula nggih nate ngeturne ijaban ngeturne besanan mari ngoten ditawan iki dijabne pisan apa piye terus kula tangkleti sing badhe ngijabne nyapa ijabne lah bocah wis runtang runtung ya kula gandeng diijabne keselakakean dosa apa meneh wong desa lek wis dilamari rumangsa setengah halal padahal nggih dereng setengah halal piye sing dhuwur halal sing iso ora ngoten lho. Iwang deh, undeso, ya, undeso. Ya, sampai sebagai pemegang hukum sudah
liatafaqau fiddin itu sampean arahnya situ mawon. Jadi ketika ada besanan kok bocah saja wis runtang-runtung ditawani dijab siri apa piye. Tapi lek ijab siri sing masalah, aja nantang. Walaupun 10 juta, 15 juta niku sampean tetap berpegangan mboten wantun. Niku ternyata ada jasa ngoten niku, jasa ijab siri. Wis ngedeni pokoke niku. Terus masa ilmu santri, ketika kita sudah punya potensi agama yang harus kita pegang, potensi ingdar, potensi berjuang sudah kita kumpulkan, ilmu-ilmu di masyarakat sudah kita kuasai. Seiki akeh enek sing boyong apa terus niku. Nek sing santri desa nggih kesempatannya masih banyak, thalabul ilmi di rumahnya, ngaji neng di kan orang sing duduk niku kan tasik kathah. Tapi lek sing Sumatera itu bukan kesempatan mengaji, tapi bukan kesempatan mencari faedah, sudah memberi faedah lek sing ado-ado iku tune. Oh sampean cara Sumatera mondok, beda karo wong desa, wong duduk lho nggih. Wong duduk masuk nguntil 9 tahun urung dianggap. Ngaji apa? Tapi lek sing teko Sumatera Kalimantan mondok 9 tahun wis sowi wis ngalim wis pantes dadi kiai. Sing desa sing duduk walah wis. Belum ada paling banter iku dadi banser sian. Yo gak apa-apa meniti karir dadi banter dhisik. Tapi lek sing Sumatera kok kene ke mlebu kelas piro? Kelas katakanlah kelas SP. SP kelas 6 2 tahun ditambah sanawi 5 tahun ditambah aliyah 8 tahun. Mondok 8 tahun itu lama. Pantes dadi kiai sing Sumatera. Pantes dadi. Sing kula kelingan kanca kula Riau. Kanca kula Riau temen iki tamat kelas aliyah, tok kelas aliyah mboten tamat. Kula bel pertama, kowe nyapon. Sik jaman jaring enten WA jik telepon-telepon apa? Telepon jik jaring enten gambare ngoten niku lho jik telepon biasa niku. Ini ngomah ya yes, biasa kan nyapon-nyapon. Wesok kemarin niku ndik yes, belum ada setahun. Wis enek telepon, enek fotone, enek gambare kira kaget. Kuwi dadi kiai tenan apa ora? Iya, guyu mawon. Ternyata tamat sanawi dan napa ditekuni tenan istiqomah ya duwe lembaga gede ya Riau lho ya sing Sumatera itu warning niku harus ilmune harus lebih lha sing kene ci akeh kiai ya to lha sing Jawa kene ci akeh kiai ya lha sing Sumatera Kalimantan enten. Oke, sing daerah-daerah luar Jawa itu harus sungguh-sungguh pulang harus siap. Lek urung siap pamit dhisik ning omah ning pondok sik. Piro? 6 wulan mawon kula tak mempeng riyen. Nyapa? Apalan tahlil. Kula gadah kanca duwe masjid. Ketika itu ayahnya mau meninggal. Terus tekok nggone bapake, nggone ayahe, nggone bapake tekok. Pak, wis nyapa ngarepan omah mbok banguni masjid. Wes ngene iki malah mempeng. Wis sampean arep ninggal malah ninggal warisan masjid. Arep didol ora pan. Arep didol ora pantes warisan masjid. Niku bapake ninggal. Mboso setelah bapake 40 hari kula dolan mriko. Nyapa kan? Apalan tahlil goyuk lho. Lha apa apalan tahlil? Gajuli bapak. Boso mriko neh belajar khotbah. Boso belajar kitab. Wes, lha kok malah saiki dadi kiai mergo kepeksan. Ya kadang ya ngono kuwi dadi kiai kepeksan ngono kuwi.
gadah rencang anak kiai gede. Temriki turu ae, tapi aja diterokne. Wis tamat ya, tamat ya. Arep nerokne ora apa-apa wis tamat ya. Turu mawon neng omah. Oh, omah sukses iki, suwi sukses e. Sukses e boyonge 2025, sukses e lagek iki lho. 2005 suksesnya nggih lagek niku. Niku ngono. Abahe niku haji. Rencang kula kengken gajuli ngaji ihya. Waduh. Nang pondok turu-turu arep mocoe kangelan piye. Delalah niku pun maghrib terus oleh kabar salah satu masayae meninggal. Masayae meninggal. Wah, alhamdulillahnya po. Cacah takjak tahlil. Ora sida ngaji. Ya. Akhirnya tenan. Niku santrine dijak tahlil. Niki yus gayane nggo kitab. Nggo kitab dibuka tekok halaman terus muni, "Wah, lali. Kiai ku mari ninggal tahlil dhisik ya." Akhirnya berusaha. Setelah itu semua guru yang ada di madrasah di situ, guru Alfiah diceluk, dikongkon ngursus Alfiah, dikongkon baru sorokan kitab, baru apa. Itu baru pulang dari pondok. Yo kepek san. Itu kadang ya ada seperti itu model ngalim kepek san. Ya ada banyak sekali dulu ada santri napa Gus. Kian esen Gus pura ya, wes ngalim, lewes ngalim, alhamdulillah. Itu ada Gus. Menurut cerita itu ngajinya Ibnu Aqil, disuruh badali ayahnya, karena santrinya itu reno-reno, mari ngoten santrine muni ngeten. Es gosok ngaji ini orang penak krungu sakit hati karena dintai seorang santri coro ibaratnya dintai murid itu rasanya itu wah sama saya udah di guru baru dintai murid itu rasanya semangat ingin membalas ngaplok membalas apa? Membalas kebodohan itu tak tunjuk nih kinko. Mosok guru kok dilokne murid, umpane ra pantes. Wah, akhirnya Gus itu semangat. Wakila menghilang 6 bulan, wakila menghilang 1 tahun. Setelah niku mantuk Ibnu Aqil ngaos mboten betoki kitab. Banyak sekali teman-teman yang memang di masyarakat niku sing Gus-gus sing punya lembaga kepepet dan mau berusaha akhirnya bisa. Iku sing Gus. Sing mboten Gus. Bagaimana? Masyarakat sudah menanti jenengan. Masyarakat sudah menanti. Walaupun itu penantiannya itu malu-malu. Kayak mulih ke pondok jelas pinter, arep ngongkon JI izin. Kayak mulih ning ke pondok jelas tepak mergane ning pondok. Ilmu agama kemungkinan bagus. Pokoknya pandangannya bagus. Kamu kurang di pondok itu pandangannya alim. Gak ketang ning kene kadang ya ngono kuwi. Alah iso podo ae kadang ya wis. Kodoan apa ora? Ale riyen kodoan iku ale Rama yae didungane bojone Rondo. Sing kondok tobat apa rung ya? Alhamdulillah rondone wis ilang. Memang kadang ya nek sing seneng kanca kula nek sing rabi rondo ya. Nyapa kok rabi rondo penak nyaman. Wah lah iki male. Yo lek ketepakan rondone sugih. Wes aja duwe cita-cita rabi rondo gak penak.
masyarakat itu menanti jenengan, menanti sampean semua, walaupun itu napa kadang niku sing kula rasane nggih mboten gadah, nggih mboten gadah lembaga, nggih mboten gadah pesantren sami. Mari ngoten ternyata keri-keri nggih ngoten. Wah akeh kong imami salat bano diindik dikong imami, diindik dikong napa dikong napa. Ini faedahe apa? Faedahe sampean akan duwe santri sing gak repot. Maksudnya gak repot mbangune pondok neng omah-omah iki mau. Rumahnya sudah tertata sendiri-sendiri di masyarakat, sampean tinggal ngaji. Tapi ini juga tidak perlu grusah-grusuh. Gak perlu grusah-grusuh, tapi tetap istiqomah. Dulu tuh kalau wayah alfiyah ini nggih-nggih rencang-rencangnya Pak Tholib niku wis kula omongi, pokoknya aja sampai ngapal niki ngoyo. Tetapi tenanan. Sampai di masyarakat jojo sampai ngoyo selandang ini, dang ini sing pengen merubah. Wah ini gini dang tak rubah ini. Ini kebiasaan yang tidak baik. Ini saya harus amar makruh nahi mungkar. Ojo sik. Didelok dhisik, mosok enek wong cekak sualan cekak langsung mbok khotbahi ning nggon. Alasane amar makruf nahi mungkar. Mbok cegat ya ojo sualan cekak. Usikum wa nafsi bi taqwallah mosok ngono. Di masyarakat semua baik yang gus atau tidak itu punya masalah sendiri-sendiri dan itu adalah tantangan bagi santri untuk waliyung diru kaumahu kalem-kalem le ingdar. Tetapi kados sing kowe omong ne wau, kula omong ne wau, ingdar yang paling penak kuwi mlebu pendidikan. Mbuh neng TPQ, mbuh neng opo. Kados kula omong ne wau lho. Wong diseneni kiai brengkel basa anake gelem poso, anake nyeneni bapake, bapake manut. Masa ilmu santri nggih ngoten niku wau. Secara perjuangan, secara ekonomi, secara pergaulan, tetapi alhamdulillah kita pun jadi santri itu punya marjek. Wa marji hukum wahidun. Nggon baline awake dhewe iki sinto. Setelah kita pulang, kita dapat masalah, mesti baline nggone sapa ki, Mbok? Ayo nggone sapa? Nggone Gusti Allah. Sapa sing duduhi Gusti Allah? Manggone nggone kiai ning ngene masa yes ngene pondok. Wah, gak bisa ketemu di pondok secara nganu masalah sakmene. Wah, kita kok Pak gurune lah, Pak guru dhisik kenale neng pondok. Oh, kita kok koncone, kita kok apa? Marjek yang masail-masail biasa itu kita bisa punya pegangan yaitu kembali ke pondok. Masalah apapun sampean kabeh sok duwe masalah beda-beda. Wa kulukum ala masalatin wahidin wahidin wis beda-beda masalah sampean duwe masalah satu yang lain itu berbeda, tetapi marjeknya sama, kembali ke pondok. Kita buka kembali napa niku napa lek masalah napa masalah hukum ya balik sing tukang basul masail. Sopo koncoku sing tukang basul masail kaya hukum. Masalah rada rumit apa ki? Santet. Kembali ke teman kita di pondok yang sajane fakir dukun sapa ya kanca kuning pondok. Masalah ekonomi. Wah iki golek utangan sing penak sapa ya marjane panggah pondok. Tapi yo lek utang yo konsekuen cara tanggal 5 yo tanggal 5. Tanggal 5 tanggal 4 apik, tanggal 5 tanggal 10 masalah. Kita kembali ke pesantren, terutama apa? Pada wasiat-wasiat para masyayikh. Wasiat-wasiat para masyayikh, pesan-pesan para masyayikh itu kita bukai. Apa ya ini yang menjadi masalah, apa yang menjadi masalah. Syukur-syukur kita bisa punya waktu berkunjung atau sowan atau mengikuti pengajian di pondok pesantren yang asal yaitu di pondok pesantren kita. Masih always mulih omah indi itu muga-muga dikai kesempatan melok ngaji
hikam. Terutama bocah duduk. Ah, masa duduk kerja terus minggu raprei selapan pisan. Yo, jombok anu jan duduk itu istimewa lho. Istimewa. Karena dibenturkan dengan beberapa sekolahan yang SMP, wayah cah SMP petuk lanang wedok iso bebas awake dhewe sekolah, kursak jenis tok. Itu cah duduk wis sabar. Neng kono sekolah iso lain jenis, awake dhewe sekolah sak jenis tok. Sing kono sekolah rada elit nggone ngene, kene rimakno ning bangku sabar. Cah duduk itu istimewa. Ojo digaru. Kok bolosan. Bolos sih bonus. Status kan panggasan santri. Oh ya, diomongne sing tamat ae engko, mbok omongne sing gak tamat. Wah, bolos sih bonus, golek bonus tok minggu. Ketika marjak kita sama, kita kembali ke pesantren ketika ada masalah, jangan sampai bahkan ini tidak hanya masalah tok. Ketika sampan menjadi orang besar, orang terkenal, jangan melupakan alma mater. Sampan jadi wong, yes, mari ngono ditekoki jenengan pondok riyen teng pundi? Harus kita wujudkan pondok kita. Mondok teng sumber sari, itu harus. Wawamu jadi wong, yes, gelari SPD, MPD, profesor, doktor, mari ngono sing saman munculkan yang itu-itu menghilangkan sumber sari. Ini namanya su'ul adab. Hati-hati lho. Kula yo kadang yo ngati-ngati. Upami yo gak pinter nemeni basu masail payu lah kula. Mari payu nu kadang ditekoki, sampean tamatan pundi? Bahkan menyangka karena di lingkungan saya itu banyak tamatan Lirboyo, nyongkone kula niku tamatan Lirboyo, tapi kula ya tetap sumber sari. PD karo sumber sari. Ini marjak kita ya sumber sari. Jadi pomo sampean banyak sebetulnya rencang-rencang niku gelarnya itu ya enek sing SPD, enek sing MPD, enek opo. Tetapi kalau kita kembalikan ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu penting itu kita mendapatnya di pondok sini. Wis mbung iki ansuk kan gak ro to jelalah sampean dadi dosen. Utowo jelalah sampean oleh beasiswa ning Hadrul Maut kono utowo ning Mesir jelalah. Itu jangan sampai melupakan marjek kita yang pertama yaitu tetap sumber sari. Tenan lho iki sampean cek muni ngene iki uenteng. Tapi sok jelalah dadi mubalek terkenal ayo. Mergo sing pondok elit itu adalah Lirboyo upama lho ya, ngapunten. Tanpa menafikan sebetulnya pondok elit Lirboyo. Sampeyan ditekoki wong, sampeyan tamatan pundi kok pinter men ya. Tenan lho ya kowe. Kowe lek nang kene muni pertama no enteng. Enteng lho tapi kadang ya itu manusia itu ngoten. Oh jelalah sampeyan sekolah nang Mesir, engko lali karo sumber sari. Min haitsu sanad dan min haitsu ta'dzim. Sanate apa? Saya napa nggih? Sanad itu tendensi ilmu kita lah. Kita itu yang membedakan kita dengan lembaga pendidikan model aliyah yang bersifat umum man atau yang lain. Kita itu ilmunya bersanad. Ada tendensi. Wes pokoke mbok cekelitok awakmu taklitok bener. Upama ngapunten. Napa niku? Ini kula ndek kapan riyoyo niku engkel-engkelan karo wong dulur kula koyoke ya model Wahabi. Titik-titik as-sunah, ngono. As-sunah titik-titik sunah lek jare anu niku sunate ya wis ngoten niku jenggote dawa terus suwale cingkrang
Ya sekaya guyonane tiang-tiang masalah jenggot dawa itu sunat yang tidak perlu usaha. Jenggot dawa itu malah anggar mbok jiarne lah ya jenggote dawa. Sual cingkrang anggar diketoknya penak. Terus kula sebetulnya yang sunat sangat baik itu ketepaan kula nyekel siwak. Sampean engkel-engkelan sunat karo aku seberapa sampean nyekeli hadis, nyekeli sunat, sampean duwe siwak apa ora? Ingah-ingih wisan. Ini hadisnya sahih. Janten hadis-hadis pundi wonten? Si siwak. Sampeyan malah gak nglakoni sunat. Apa? Lah rokok hadise Kanjeng Nabi ge enek mar guru sama nendeng-nendeng timan nunggu siwak e ora? Wani tiange muweneng terusan. Ini kita bersanad yang ini juga enggak ada ini di aliran lain, di madrasah lainnya enggak ada ini. Apa? Siwak. Ini sunat yang harus kita pertahankan. Engko rokokmu Marlboro jelas gak nggawa siwak. Rokokan metenteng mekro, guaya kok kon nggawa siwak minder. Ayah kowe. Dosa apa ora? Dosa takzim tapi gak dosa, dosa gedhe nek gak dosa sing bersifat akhlak. Ayo sul adab ora. Berarti ketika sampean pesantren yang paling menonjol itu sebetulnya ini apa? Si siwak. Cek telaten ora sampean nggo siwak. Ayo jangan ditelateni tuku Marlboro kuat yang siwak piro regane. Akeh ndi sampean jejeli siwak karo jejeli rokok. Wis maklum nyapa ditekokne. Coba ya nanti ya kalau ada kanu siwak. Saya pernah jamaah dengan Romo Yai. Ketika niku nggih tasik santri nggih coba jamaah di belakang beliau juga memakai siwak. Terus sing mengesan lagi kula niku kan senengane bal-balan. Delok bal-balan niku wis paling seneng wis cara jaman riyen niku masyhur. Masyur kula niku seneng bal-balan di lingkungan pondok niku lho. Waktu saat niku nggih ngeten iki hari puasa setelah saya napa niku pulang safari Ramadan teng kamar umum niku kan enten TV-ne. Cak niki tasih enten mboten nggih. Enten TV sing menghadap ke arah musala. Kula ndelok bal-balan manten kan paling Liga Champion niku. Nggih Liga Champion kan di antara setengah tiga sampai subuh ya. Entah pokoknya ngoten. Saya nikmat. Delok niku nikmat pas dhewe. Dadi kan ngeten iki kan sepi to. Nggih ngapunten nanti kita cara dikira salah ya salah. Lah di musala niku Romo Yai menghadap ke utara teng tibun niku nggih astagfirullah robbal baro ya astagfirullah minal khata ya. Kula niku jek nyantai. Iki sapa pujian? Tak ongan ngene. Tak ongan ngene. Wah, Romo Yai suara. Itu ketika itu kinten-kinten malam 25 ya sekitaran jam 3 ya langsung kula pateni mubeng kamar umum ya ampre gak konangan ya mubeng arepe Jogja lagi mlebu busuk nang musala kan gak konangan. Itu berarti ketika itu beliau ketika jam segitu berarti jam 3 ketika Ramadan akhir mujadah ya niku kula sing kepergok niku nggih niku ningali bal-balan terus yes, hampir lama nih, kulo nggih ci angen-angen. Suarane sapa? Ci angen-angen suarane sapa? Suarane sapa? Mujadah angel alhamdulillah terus beberapa tahun kemudian niku enten rencang teng omah. Teng griya enten rencang niku gadah teng masyarakate nyuwun mujadah. Teng masyarakat nyuwun mujadah akhirnya sowan dateng Romo Yai mujadahnya sama dengan sumber sari. Ya pujiannya ya astagfirullah itu disamakan. Apa tuh biasanya? Sholat. Terus sholat apa? Tasbih mari ngoten. Pun ngoten tok. Perpenak teng dhewe lewat hajat sholat tasbih. Mungkin upama dereng sholat witir ditambahi sholat witir niku bisa mijing. Upami jenengan di masyarakat ya memang yang sanat sing kula anu pribadi nggih. Niku siwakan kalih mujahadah. Niku nggih astagfirullah ben niku. Sampeyan sole dadi kiai ning di panggonane gitu. Terus yang terakhir.
Saya mengutip satu ayat dari surat Az-Zuriyat, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum. Kita di sini alhamdulillah, kula karo sampean cuma beda dhisik lulusé karo ora. Kita sama saja. Kita secara pribadi niku mengucapkan banyak terima kasih karena kita semua diakui keluarga besar Sumber Sari. Sangat terima kasih sang besar. Nah, terima kasihnya bagaimana? Kita itu besok kalau di surga, ngapunten. Ini ya tanpa suladan. Di surga niki kalau kita ditakdirkan bertemu niku akan sejajar dengan para masyaye. Izin pora ya kira-kira ya. Walaupun kita niki nggih, imane kita itu iman sing koyo ngene iki, wis ngaji yo ngene iki, sekolah yo akeh turune. Pokoke formalitas lungguh ning kono mlilihi gurune. Mbok paham mbok ora. Pak guru men nerangne apa? Mbok pokoke ngomong Pak guru. Bahkan ngaji bareng nggih ngoten. Di dalam ayat itu diterangkan bahwa besok itu kalau bapak dan anak kok sama-sama iman, walaupun itu imannya niku dhuwur bapake, kandel bapake, besok anaknya disusulkan. Begitu juga sebaliknya, kalau napa niku anak dengan bapak kok imane kandel anake, besok juga disejajarkan tanpa mengurangi iman yang lebih tinggi atau yang lebih kandel. Ya, ngapunten. Terus awake dhewe iki isin opo ora, terus gak ngucapne terima kasih, terus imane awake dhewe disejajarne karo Mbah Yai lho. Seneng apa isin ya, Bang? Yo isin rek. Senenge otomatis. Isine iki lho. Hah? Awake dhewe turu yo ngene lho. Lah kenapa? Karena rasa mahabbah. Mahabbah itu seneng. Lek seneng karo nggone cah wedok jenenge cinta. Opo yo iki wis enek sing arep rabi to? Ayu ora bojone? Lek bojomu ayu mbok relakan ya gak masalah, tapi lek gak ayu aja sik lek di anu sik dirotone pinter dhisik. Lah iki pomongane sing gelem, ya wis lek pomongane sing gelem. Kalau mahabbah dengan para ya cara bahasa saiki itu mahabbah niku penakane penggemar. Kita gemar, mahabbah, seneng tenggene masyayah, seneng tenggene para-para zuriyah. Dan kesenangan kita di pondok ini kepada masyayah itu dibarengi dengan ahdu ilmin au amalin. Awake dhewe gak trimo seneng tok teng pondok niki, tapi juga mengambil ilmu. Dan juga mengambil amal. Nah ini juga termasuk dzurriyah. Karena dzurriyah bil ifadah niku ka dzurriyah bil wiladah. Dengan sebab apa? Pertama mahabbah dulu. Setelah mahabbah kita juga ahdu ilmin au amalin. Aman seneng nang pondok. Kudu seneng. Wis mondok pirang-pirang tahun, sekolah pirang-pirang tahun kok gak seneng. Itu ngapusi. Yo seneng asline tapi nggih, aku gak seneng aku. Itu ngapusi. Oh, pirang-pirang tahun gak seneng koyo boyong kan dhisik-dhisik. Padha karo wong wis kadung rumah tangga suwi utawa sampan pacaran suwi, wis seneng karo pacarmu? Gak. Oh, yo ngapusi jenenge. Sudah kebersamaannya sudah beberapa tahun. Nah ini ketika kita sudah sangat posisi sangat mulia, kita seneng mulia wedo ini butuh beri dulu. Secara nu mulia, karena yang itu kau sudah termasuk dzurriyah bil mahabbah ma'a ahli ilmin au amalin. Terus lek wis ngeten iki kita menjaga kesopanan, karena dengan apa ini harus kita jaga kesopanan. Jangan sampai cedek tapi gak sopannya nek ora. Ngeten. Kowe karo kanca lek sampean karo kancane oke, gak ada jarak kesopanan. Cedek. Cedek karo sampean, cedek karo kancane nggih. Wis biasa sudah takarup biasa. Sangke cedeke
guyon jendul nindas niku biasa. Sampan akrab karo gurune guyon, ayo jendul nindasmu. Woi pak guruku wis biasa karo aku akrab, sampai guyon tak jendul nindase. Ini keakraban yang membawa tidak kesopanan. Wis suul adab iki. Sampan akrab karo Gusti Allah rumangsa wiritan cewedhek karo Gusti Allah, tapi maharim haram-harame sampean lakoni, ya itu cedek yang ngapusi itu. Walaupun kita cedek, ini bukan cedek sebagai teman. Niku jangan sampean hati-hati. Apalagi sampean cedek karo Pak gurune, mari ngono Pak guru mbok rasani. Sampean cedek karo gurune, Pak guru sampean itu jangan sampai. Lah karena kita sudah menjadi dzurriyah, ya kita jaga akhlak-akhlak hubungan kita sebagai dzurriyah. Walaupun secara fisik dimanapun sampean berada kok sulit, katakanlah sulit menjangkau secara fisik, sekarang niku alat untuk berhubungan, alat untuk nyambung kok, alat untuk berhubungan ini paling rapenak. Alat untuk nyambung ke pondok kita itu fasilitasnya banyak. Ojo lali. Walaupun YouTube iku kurembok apa? Mbok like atau mbok subscribe ngono to. Ojo lali. Itu salah satu nang ndelok YouTube liyo-liyo mbok like, mbok subscribe, mbok so ndelok ngaji lho ora mbok like ora mbok subscribe. Iki wis salah satu suul adab. Ayo YouTube-mu kabeh nge-like sumber sari apa ora? Iku geto. Yo walaupun kadang ngaji hikam itu ngaji hikam terus bisa terus YouTube sampai secara fisik enggak bisa datang ke enggak bisa hadir ke pondok. Mari ngono ya ada kerepotan minimal ndelok YouTube nge-like. Nge-like atau buat subscribe ya wes, mari ngono buat tinggal reportnya gak popo. Itu nyambung, bukti nyambung kita secara niat fisiknya ya like pengajian itu wow. Wes itu bukti apa mahabbah. Alhamdulillah sangat. Jadi beberapa amalan-amalan yang mungkin sudah diberikan Mas Syaikh kepada kita kemarin, niku kita tetap kita amalkan sekuat mungkin dan nggih sareng-sareng mungkin upami nganu nggih kula dhewe ya arang-arang tapi nggih tasik mboten misah secara total yaitu dalailul khairat nggih kita coba mawon ketika kula silaturahim bukan di masayah mriki ternyata ada yang menyamakan beberapa ijazah itu bagaikan tanaman. Ijazah itu bagaikan tanaman, ada yang cepat panen seperti jagung, tapi setelah dipanen mati kita ngamalni lagi. Ada yang ijazah seperti pohon kelapa atau pohon duren apa? Suwi nandure, istiqomah nandure, tapi setelah kita petik tidak mati. Masih hidup terus. Nah, itu menyamakan beliau itu menyamakan dalailul khairat itu ya niku bagaikan tanaman kelapa atau duren. Nggih kita istiqomahi mawon sareng-sareng sampean tasik muda kesempatan thalabul ilmi masih banyak. Ini tamat ini hanya kita katakan formalitas kita tamat aliyah, kita tetap melanjutkan sing kuliah kah? Kabeh. Lek cik urung pengen rabi, cik kuat golek raga dewe, sampan kuliah. Kuliah yang sumber sari ku penak dibanding kuliah lintu-lintu sampan sekolah kuliah yang sumber sari penak. Opol neh cah pon, pondo. Tinggal merem melek ujuk-ujuk wisu, dah. Tapi yojo, mbok ge ngono tenang, bayar bareng. Ya alhamdulillah kita semua diakui keluarga besar Pondok Pesantren Sumbersari sebagai
alumni, dan alumni sendiri saya katakan tidak harus tamat. Siapa yang pernah di Sumbersari walaupun lahdotan itu juga dikatakan alumni. Alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Sakit mondok wis mulya, kowe kula ngrasani alhamdulillah. Ya, saya melihat beberapa alumni sekolah yang tidak seperti pondok, alumni sekolah yang tidak seperti pondok, yang tidak ada naungan seperti ini, itu wah, untuk sanad saja bingung. Oke, ini karena ini sifatnya saya juga tidak tahu, tadi di judulnya seminar, yang penting kita semua setelah pulang di pondok pesantren ada ingzar. Ingzar itu ada usaha berjuang sak sagete, sak mampune, pami masyarakat nopo-nopo sak mampune, terutama walaupun itu nanti kita nopo ekonomi, kita membangun ekonomi apapun, kita membangun ekonomi apapun, ojo sampai nopo niku lupa berjuang, dikai kesempatan ngaji atau dikai kesempatan berhubungan dengan lembaga pendidikan, terutama pendidikan kita. Sing terakhir, kitape ojo dikerdusi. Ya ini sering lo pesen. Kitabnya jangan sampai dikerdusi. Lek wis kitab mbok kerdusi, wis wallahu a'lam bisawab. Golekne lemari apa piye ditata mi sampai cilike jenenge Taisirul Kholak. Ojo sampai hilang. Hilang ora Taisirul Kholak. Aduh, yang kerdus-kerdusnya yang di tapi jenisnya ya hilang, tapi yang kerdus-kerdusnya yang di, tapi jenisnya hilang. Jadi kemarin itu aku ngonten sampai ada teman ngejak ngaji Taisirul Kholak. Padahal Taisirul Kholak saya itu tahun 98 terus angen-angen golek yang di, alhamdulillah ketemu. Jadi kitab niku walaupun sing desa aja sampai dikerdus digoleni lemari, suatu saat sampean waca saidi-idi ae. Wis loro opolah saidi. Saidi panggah kudu diwaca. Sampai pokoke kitab aja sampai dikerdusi diwaca. Eman-eman niku pirang-pirang tahun nggih sampean mondok entekne beras pirang kental ae. Itu kok gak sampai kitabe kok dikerdusi. Kok gandang ditoto, maksudnya ditata nanti bisa suatu saat dibaca, nanti nggih eman-eman sangat. Lek wis dikerdusi wis wallahu a'lam bisawab niku nggih. Bon nggih, itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nggih, mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tasih sambung teng Sumbersari. Nggih, mudah-mudahan kita berusaha ingkar, berusaha berjuang. Kalau sudah saatnya kita punya pondok pesantren, nggih, monggo. Kalau belum saatnya kita jangan memaksakan dulu. Yang penting kita ingkar kepada masyarakat. Ada berjuang, nggih. Terus masalah ekonomi, nggih, mugi-mugi mawon. Allahumma ini a'udzubika min ghalabatid dain. Itu kita muga-muga kita mboten keblekan. Mboten keblekan utang. Nangis kula lek pokoke nek keblekan utang nangis. Estu. Yes, pokoke usaha, yes, pokoke mboten saking sih. Wis kula wis ene wis crita utang wis. Beberapa orang gagal karena utang. Enggak ada orang yang berhasil karena utang. Gagal karena utang, apalagi utang yang bersifatnya kolahnya apa, Mang? BPKB. Utang nggone bapake apa nggone marotuane lek marot. Golek marotuwa sing sugih. Itu juga ada wasiat golek marotuwa sing sugih. Lek gelem karo awakmu. Tapi itu bukan prestasi, maksudku bukan ukuran kamu berhasil atau tidak oleh marotuwa sing sugih, oleh marotuwa kiai, bukan ya. Tapi setidaknya itu lek marotuwa sugih ki penak anu lho. Tapi sing ngerti, enggak ngerti ya padha ae. Niku juga wasiat, maksud saya juga ada sanad seperti itu. Isik wayah jagongan kali beberapa gus, salah satunya itu cerita golek marotuwa sing sugih. Golek utang enggak bingung. Ada utang marotuwa kok tuwenanan niku, bahasane utang tapi njaluk hakikate. Lafdzane hutang tapi maknanya njaluk alus.
Yes, muga-muga tenan oleh marang tuwa sugih, gak bingung. Lek wis awakmu wis sugih wong tuwamu ya nulunga rabi bocah ya yatim. Lek wis memang awakmu sugih, wis anake wong sugih duwe modal. Tapi gak harus. Gak harus. Rabi ya bocah wedok sing ya yatim. Yatim hafal Quran wa awakmu siap modali. Loro kuwi kaya kaya. Ya itu juga sana, tapi saya yang berhasil yang satu karena saya tidak dari keluarga yang ada, akhirnya aku nemplok golek marotuwa sugih. Ngrasakne marotuwa sugih ku penak. Gayane dikai boten usah. Ngen kula enten ponan, bakno diterne. Lah ngono sing dijaluk. Les. Wis pokoke kuwi lek memang sampean gak duwe ya wis tak dongane oleh marotuwa sugih, lek sampean wong duwe golek bocah wedok sing yatim sing alih. Ayu ini relatif, tapi yo, iyalah mosok ra ayu. Bojo gak ayu samarku getun soke lho. Yes kudune yo ayu. Ben gak ge getun. Saya juga punya cerita itu. Kiai karo kiai engkel-engkelan jaman dadi santri ini. Aku pilih-pilih ndi sugih elek ayu gak duwe. Kowe guyonan lho. Sugih elek ayu gak duwe. Pilih ndi? Ya ora pilih kabeh to, ayu ora duwe yo. Dadi yo elek to. Maksudnya gak enak. Ternyata di kiai itu ada yang ya ngapunten nanti ini ya 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 anu lho ya, tapi aja mbok dibanding-bandingan lho ya. Kok mbok dibandingan nek sing sitoke engkel-engkelan di jaman dari santri yo sampean. Sugih tapi wajahnya biasa-biasa. Sing sitoke ayu tapi anak orang enggak punya. Iki cek podo santrine. Akhire tenan. Setelah 15 tahun menikah, petuk ning gone buwo ditekoki. Lah bojomu ndi sing bojone ayu mau tekok gone sing bojone biasa. Lah bojomu ndi? Tak kon budal dhewe. Alah padune. Dadi bojo ayu yo harga diri. Delon buktine ning gone argumen apa bab imam. Bab imam lek padha ngalime, padha kiraate, padha hafal Qur'ane pun pertimbangan keri-keri apa? Bojone ayu sing endi? Ngono to? Berarti ayu ki harga diri. Lah tapi yo kuwi bener wi mau sing sitoke sadar diri apa ora? Ya pek menawa nek wong keblego. Keblowo milih awakmu. Ha. Praya lumayan. Jadi ya ngapunten lah itu untuk masalah istri nggih. Ya ayu juga penting. Ayu penting. Karena itu tadi di dalam cara fikihe nggih enten dasare ngoten nggih. Ketika menjadi imam kabeh dru sing kari dhewe bakno sing dipertimbangne Bu. Bojone ayu di ternyata bojo ayu juga bisa mengangkat harga diri. Engko mari ngono wis tapi keri-keri terserah takdir lo ya. Engko takdire piye awakmu ya panggah kudu muni alhamdulillah. Alhamdulillah lek wayah elek gak penak alhamdulillah. Alhamdulillah. Lek wayah pas kok ayu alhamdulillah. Cocok karo angen-angen. Beberapa hal karena di sini makomnya memang makom mustajabah, kita doa sing baik-baik mawon sesuai isi hati sampean. Sing sae-sae mawon nggih, lek ndonga jangan sampai yes pokoke ndonga sing apik-apik mawon. Masalah ndongane untuk saya nggih Fatihah mawon sesuai dengan kehendak sampean masing-masing. Mugi-mugi kali Gusti Allah dipun ijabahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin nggih. Nggih karena ngaji kita tadi nggih ngaji bab gedobos, bab jagongan,
Yes, kalau memang ada baiknya jangan simpulakan kiambak. Karena tadi sebetulnya itu saya menyiapkan makalah itu satu minggu. Mari ngoten kok ketumpuk. Saya juga pesan cuma nenggone surat Al-Dzariyat mawon tadi. Napa? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatuhum. Itu apa? Kita termasuk dzurriyah dalam segi apa tadi? Sabab. Selain sababnya adalah mahabbah kita mencintai pondok kita. Selain mahabbah juga kita termasuk ahlu ilmin au amalin. Makanya kita dikatakan dzurriyah. Saking kaulah menawi wonten kelentang-kelentunipun kaulah nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.